Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya, Allahu Akbar. Ya, insya Allah kita belajar lagi ya pada hari ini Senin tanggal 1 Februari 2021 ya. Ya, sebelumnya anak-anak jangan lupa sholat duha ya. Mandi dulu ya. Ya, mandi, sholat duha dan sarapan ya. Ya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia lagi ya. Kita beraktivitas kembali setelah kemarin kita libur ya 2 hari, Sabtu dan Ahad ya. Oke, kita hari ini belajar bahasa Indonesianya ya. Halaman 61 yaitu kata tanya ya, menggunakan kata tanya. Kata tanya pertama yaitu kata tanya apa ya. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan ya. Jadi misalnya apa yang kamu bawa, apa yang kamu lihat ya. Terus kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat ya. Di mana rumahmu? Di mana kamu membeli sepeda itu? Terus kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu ya. Kapan kamu pergi ke Bengkulu? Kapan kamu pergi ke rumah nenek? Terus kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama atau orang. Siapa namamu? Siapa nama adikmu? Ya. Selanjutnya, ya anak-anak, lanjutkan ayo menulis halaman 61 ya. 61 itu dilengkapi dengan kata tanya apa, di mana, kapan dan siapa ya. Terus melanjutkan halaman 62, melengkapi berdasarkan gambar. Gunakan kata dalam kotak untuk melengkapi titik-titik ya. Dan halaman 63 sampai 64 itu menulis cerita tentang kegemaran ya. Ya itu saja ya anak-anak untuk pelajaran kita pada minggu ini ya. Terima kasih atas semangatnya ya. Tazahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.